Pasca tragedi Kanjuruhan, semua pemain Persib Bandung tetap melahap porsi latihan, ketahanan, dan kekuatan fisik selama gelaran Liga 1 dihentikan sementara. Pelatih fisik Persib, Carlos Gran Rodriguez, menyebut latihan sangat penting untuk menjaga kebugaran setiap pemain. Terlebih saat ini kompetisi sedang memasuki masa jeda yang cukup panjang. Terlebih menurut Carlos, skuad Maung Bandung tidak memiliki persiapan fisik yang baik saat pramusim lalu. Sekarang karena belum tahu kepastian waktu lanjut kompetisi, ini adalah waktu yang tepat bagi Persib untuk meningkatkan ketahanan dan kualitas fisik pemain. Menyusul kabar yang belum jelas soal kelanjutan kompetisi, Carlos mengatakan program ini berdasarkan instruksi pelatih kepala Luis Milla. Carlos menilai program latihan akan menjadi sangat penting untuk menjamin kesuksesan pertandingan. Sekedar informasi, Persib Bandung sejatinya akan menghadapi Persija Jakarta pada laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023. Sayangnya, laga tersebut harus ditunda karena Liga 1 masih dihentikan sementara lantaran masih ada pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan.